Dan di sini terlihat Salma yang baru saja pulang dari rumah kedua orang tuanya, tetapi tiba-tiba Salma melihat ada sesuatu yang sangat mengagetkan. Karena di sini Salma secara tak sengaja melihat Marina yang sedang bersama dengan putrinya, dan putrinya itu membawa sebuah boneka beruang berwarna pink. Dan aku beli boneka itu untuk anaknya klien aku. Dan tentu saja Salma pun jadi teringat kata-kata William. William mengatakan kalau itu untuk anak kliennya, tetapi ternyata itu diberikan kepada anak Marina. Tapi ternyata boneka itu dikasih untuk anaknya Marina. Dan pastinya sekarang ini Salma benar-benar nyesek banget ya, karena ternyata boneka itu adalah untuk anaknya Marina. Jangan-jangan Mas William dan Marina. Dan tentu saja sekarang ini Salma pun kembali curiga kepada William kalau William dan juga Marina itu ada hubungan lain. Apa anak Marina itu adalah anaknya Mas William? Dan Salma pun semakin curiga kalau anak Marina itu ternyata adalah anaknya William. Terlihat ya di sini Salma itu berpikir keras tentang boneka beruang itu dan Marina. Oh, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Tetapi kemudian Salma pun berpikir kalau dirinya sudah beberapa kali salah tebak, jadi dia nggak boleh sembarangan berpikir seperti ini. Kenapa ya perasaan aku seperti ini? Tetapi tetap saja Salma itu nggak tenang banget ya, tetap saja di kepalanya ada rasa curiga yang sangat berat pada William dan juga Marina. Dan sekarang ini Salma nggak tahu kalau ternyata William itu lagi ngantar Dinda dan juga Lilia ke rumah sakit. Di sini tuh mereka sama-sama lagi OTW ya, tetapi kalau Salma OTW pulang sementara William lagi OTW ke rumah sakit. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan bagaimanakah kelanjutan Luka Cinta? Simak kelanjutan Luka Cinta bersama dengan Sinetronku. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.